Segini ya teman-teman, jangan terlalu penuh takutnya tumpah. Nah, ini bungkusan bebek yang kedua yang Bunda kasih susu. Nah, yang ketiga, wah ini stick es krimnya jatuh ke bawah. Oh ya, masukin stick es krim dulu. Nah, sudah jadi teman-teman, sesimpel ini. Setelah sudah jadi begini, langsung kita masukin freezer. Tunggu sampai 8-12 jam sampai beku, lalu bisa dimakan. Enak banget. Kira-kira kalian suka nggak ya? Kita tunggu ya. Pas kalian pulang sekolah, Bunda mau ngasih es krim bebeknya. Mudah-mudahan dia suka. Teman-teman boleh kok coba es krim bebek ini dengan bundanya di rumah. Karena cara bikinnya gampang banget dan rasanya dijamin enak. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Nah teman-teman, sekarang es krim bebeknya mau Bunda masukin kulkas ya. Masukin kulkas dulu. Ini ada tadi tuh 5 beng-beng ya. Maafkan ya teman-teman, kulkasnya Bunda kotor banget. Belum pernah, gak pernah dilap-lap. Nah, kita tunggu 8-12 jam supaya bengnya beku. Nah, besok
besok nih ya, pas Grace pulang sekolah baru Bunda kasih. Oke, dadah teman-teman. Ketemu pas waktu Bunda kasih bembeng ke Kais ya. Dadah, assalamualaikum.